Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 22 hari bulan Julai 2022. Sekarang ini pukul 3:03 menit petang. Okey, ingat tak itu hari ada pernah saya buat video tentang apa ni? Anime yang propaganda apa ni? Tentang anime tentang propaganda gadis yang mata apa ni? Mata buta sebelah. Atribut sama mata palsu sebelah tu. Saya cakap, itu hari saya, masa tu saya lupa tajuk dia kan. Okey, inilah dia ceritanya. Ini versi manga. Versi anime pun saya ada. Tapi ada dalam simpanan saya lah. Dan hari ini saya tidak nak review tentang filem tersebut. DVD tersebut. Saya cuma nak review tentang ni lah, kata karung saya dalam versi manga. Cerita ni lah. Okey, ni cerita ni edisi sesi pertama. Anak tajuknya Anoto. Cerita ni Anoto sesi pertama manga novel grafik komik seram bacaan daripada tahun ke atas sahaja. Hak cerita rasmi terjemahan bahasa Melayu diberi oleh Kodakawa Corporation. Okey. Karya asal Yukito Ayatsuji, manga Hiro Kiyohara. Okay, saya tak nak tak boleh lah, banyak lah nak baca semua sekali, tak boleh lah. Okay, saya cuma nak review je hari ni. Okay, saya pertama ni bahagian pertama atau sesi pertama. Harga dia ringgit Malaysia RM10, untuk Sabah dan Sarawak RM11. Okay, ni saya baca sikit sinopsis dia. 26 tahun yang lalu, ada seorang pelajar bernama Misaki kat sekolah menengah rendah Yomiyama Utara. Dia disukai ramai sejak tahun pertama lagi. Namun pada suatu hari, Misaki yang ditempatkan dalam kelas 3-3 mati. Ditimpa kemalangan mengejut. Rakan-rakan sekelas tak dapat terima kematian mendadak Misaki, jadi diorang berpura-pura bahawa Misaki masih hidup. Namun pada hari berlangsungnya majlis graduasi, kelibat Misaki yang sepatutnya telah meninggal dunia muncul dalam gambar berkumpulan kelas 3-3. Dan sejak tu, jeng jeng jeng. Nak tahu sebenarnya, baca lah. Nak tahu apa kisah sebenarnya, kau cuba dapatkannya di Gempak Star. Gempak Star. Ataupun dapat mungkin ada di 7-Eleven yang berdekatan kau orang. Kau boleh tengoklah satu-satu. Ceritanya dalam versi DVD saya dah tengok. Memang menarik juga lah. Seram, penuh dengan seram. Tapi sampai sekarang saya tak faham. Susah nak juga, nak komplek juga lah. Susah nak faham dalam cerita itu. Okey, ini sesi kedua. Okey. Untuk sesi kedua ni, lebih kurang sama ya. Ada masih karya yang sama. Apa semua pengkarya yang sama. Okey, ini dia. Okey, saya baca sikit senang sini ya. Untuk sesi kedua, lepas pindah ke kampung halaman ibunya yang dah meninggal dunia, Koichi mula bersekolah kat sekolah menengah rendah Yomiyama Utara. Tapi dia dapat rasakan sesuatu janggal dalam kelas 3-3. Macam semua orang takutkan sesuatu, manakala gadis misteri bernama Misaki Mei pula dilayan upama dia tak wujud. Pada hari kedua pemeriksaan pertengahan semester pertama, Sakuragi Yukari, ketua kelas 3-3, bergegas keluar lepas dapat berita keluarganya ditimpa kemalangan. Namun bila dia keluar dari kelas, kakinya tergelincir di tangga dan jeng-jeng. Kau macam sendiri lah. Okey, itu saja untuk bahagian pertama ni. Jumpa lagi. Bye.